Ya, Pak Kades, gimana kronologis kejadian kebakaran? Kronologis kejadian kebakaran, Bapak Idim lagi mengelas, lalu percikan api menyambar kepada bensin yang sedang dituangkan oleh istrinya di dalam kios dan mengakibatkan istrinya, Bapak Idim, mengalami luka bakar yang serius dan anaknya juga sama. Terus kejadian kebakaran kira-kira pukul berapa? Kejadian kebakaran kurang lebih sekitar 14.30. Ada yang korban jiwa enggak? Yang korban jiwa kira-kira ada berapa? Yang korban jiwa tidak ada, tapi luka bakar ada 3 orang. Terus untuk yang luka bakar itu penanganan gimana? Penanganan alhamdulillah. Pertama, salah satu kebakaran dibawa ke puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit Jampang Kulon.